carrying coffins. Jadi hari ini aku mau bikin tutorial pasmina model seperti ini dan banyak variasinya seperti ini. So jika kalian penasaran gimana caranya aku bikin pasmina seperti ini, skip watching. Terus di sini aku menggunakan dengan ujung agak pendek, lebih pendek tapi nggak pendek banyak banget. Bedanya seperti ini. Bedanya cuma beberapa senti. Yes, bagian variasinya aku ambil ke atas seperti ini. Kemudian aku pentulin lagi. Yes. Dan yang satu lagi yang kita pasnya agak panjang itu aku tarik ke sini. Seperti ini, dan bagian belakangnya seperti ini. Seperti itu. Ya, di sini aku menggunakan masih sama pasmina model yang sama tapi beda warna seperti ini. Dan di sini aku menggunakannya yang satu pendek, yang satu panjang seperti ini. Kemudian di sini aku jarinya. Kemudian yang bagian panjang ini aku tarik ke sini. Kemudian di sini yes, bagian yang pendek ini aku pinggirin dulu ke belakang seperti ini. Kemudian bagian ini yang variasi yang sisa panjang tadi aku tarik ke atas seperti ini. Pin dulu. Oke, seperti ini. Kemudian aku jarumi lagi di sini. Dan sisa yang tadi di sini, yang ini, yang tadi ini aku pentulin ke sini. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Yap, seperti itu. That is gak sesusah yang dibayangin kan? Dan aku ngambilnya dengan ujung yang sama seperti ini. Kemudian
pentulung di masing-masing sisi. Dan di sini aku menggunakannya dengan ujungnya seperti ini. Soalnya, langsung aja. Kemudian aku pentulin di sini. Yap, that's it. Gak sesusah yang dibayangin kan? Jadi tunggu kali ya lepas minanya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!